Miss Tourism International, the 18-2019, Indonesia. Hey, sahabat kece. Satu lagi wakil Indonesia yang sukses di dunia kecantikan. Iya, Astari Indah Ferni Deani, Putri Pariwisata Indonesia 2017 yang berhasil membawa mahkota atau gelar Miss Tourism Internasional 2018. Putri Pariwisata sendiri merupakan ajang kontes kecantikan binaan Eljon Pageants, perusahaan yang menaungi kontes kecantikan Putri Pariwisata Indonesia dan Miss Earth Indonesia. Pada malam final Miss Tourism Internasional 2018 yang digelar di Malaysia, Jumat 21 Desember 2018, Astari berhasil menyabet gelar Miss Tourism Internasional 2018 dan mengalahkan 44 kontestan negara lainnya. Dan keberhasilan Astari tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, karena ini merupakan gelar pertama Indonesia sejak keikutsertaan kita di Miss Tourism Internasional dari tahun 2008. Astari sendiri sebelumnya merupakan Putri Pariwisata Wakil DKI 5 pada ajang pemilihan Putri Pariwisata 2017. Bagi Astari, kemenangannya sebagai Putri Pariwisata tersebut tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, karena dia harus menunggu 2 tahun untuk mendapatkan gelar tersebut. Ya, sejak 2015, Astari sudah mengikuti kontes Putri Pariwisata, namun selalu gagal. Dan baru tahun 2017, Astari mampu lolos ke final dan berhasil menjadi juara. Berikut adalah momen-momen saat Astari Indah Ferni Deani mengikuti kontes dan mendapatkan gelar Miss Tourism Internasional 2018. Miss Global Ambassador goes to Indonesia. Your question is, in 20 seconds, tell us, as a tourism ambassador, how would you promote tourism through sport? Thank you for the question. As Miss Tourism International, I think sport tourism is the best way to promote Malaysia. I will do 3 things: explore, capture, and ship to the world. As we know, we have 4 billion interest across to the globe, and I believe Visit Malaysia can achieve, because Malaysia is truly Asia. Thank you, terima kasih. First in the top 10, Indonesia, Astari Indah Ferni Deani. Indonesia, Astari. Miss Tourism International, the 18-2019, Indonesia!